berarti ya itu segitu men, itu tuh pira setengah selembar pira men seratus orang rupiah masa 100 mungkin nyala. Ya udah mati. Mungkin nyala. Lagi. Lu buka apanya? Karang. Saklar dulu. Iya. Kalau karang lu tes dari sini aja lu buka. Enak ini tes saklar dulu. Ini udah kotor banget. Ini keluar aja ya. Dia keluar ya gimana? Nanti dia udah main. Ada bunyi lah keluar dari sini. Di luar. Itu apa ini? Makanan. Oh, kerennya gitu loh. Di luar gak lo? Nah di situ dihidupin tuh. Thank you.
sedikit. Edisinya sudah buat copot. Apa saklarnya bagus? Bagus saklarnya. Bagus. Aju juga ya, belum itu terlalu diaju. Mungkin langsung nggak mau nyala. Saklarnya bagus. Saklarnya bagus. Ini mati sih. Di sini nggak. Saklar bagus, bagus. Coba orangnya. Juga orangnya. Lu ini kan petang. Korek.
Semang dulu kan namanya. Ini saya buruskan. Kasih beri. Jelah orang pirang hati. Yang geling ye. Iya, iya yang geling lagi man. Tensor tu mengarut. Tahan di sini, tahan. Kena yang tahan. Ia angin tahanan. Oh jadi itu ditahan. Jadi kalau kurang memburi ya. Pasane metu ka wonge. Ambo golek opo golek korek. Mau wis tak gawe korek. Kompetisi gue nanti mah. Aku mau pi, mau ketemu pi dah. Ora. Sampai apa itu? Bako. Iki aku ngrinding ngrinding. Ya. Campuran apa? Cara agar ang bako ya. Agar bako. Kan ngelinting piye iki? Ngelinting arek ngelinting. Ya lah ngelinting kan gampang. Cuk nang ngene terus ngene, Mas. Ora iki iki. Oke. Kamu sing potong kumis. Ini termasuk masuk penjualan. Enak ya, enak ini enak. Enak. Aku ngene kok kadang kok kebalik kok ngene aneh tak iso malah busa aneh ngene iki kadang lho aku ndelok iki lho lho kok ora urip-urip busa ae pantesan ya tuh dulu karena iki jadi aku kebalik jadi pasang iki ini terus kayak gitu. Ya, terus bakone endi? Yo, bakone mau setak kae. Plastik kae. Iki bakone. Nang plastik. Oh. Ora enggak tuh. Itu perlu dicek. Bukannya nak rokok ilegal, mesine gawene gampang ya, Mas. Ora kudu wae, iki Mas tetep. Kudu wae rasane. Malah kadang enak iki, Mek. Linting. Heeh. Dua ini. Oke. Di mana? Di CP. Oh, di situ. Di situ. Ini tapi dia kalau urung garing Mas, kok diobong itu lepas. Itulah enak ini. Lah, kalau itu lemnya lah itu. Lepas dia. Lemnya itu kalau urung garing itu ini kan kedek. Soalnya linknya kalau orang rata juga gitu. Paling orang biasa ni tak jarus dulu. Jangan nangis mana. Orang wes bisa. Ada dong urutnya belah. Orang garing mana. Cing linknya itu orang itu orang isak kebakar. Paham tak? Bakar miring jadi miring. Aku malah seneng enteng-enteng kok. Kalau Mas Main itu gawe.
ra iso diisep mek. Wah, bodoh. Ra iso diisep. Mungkin ini yang bisa ngentahin tak main. Ini agak jeruk. Oh, ra mau jadi ke dibuka, jangan ini tapi di mulut. Iki pancen mbak, kena enak ya, Mas. Enak, enak. Iya, enak. Enak yang bakone, Mek. Ini pengen orang tapi gue orang duit ini aku pilih untuk kusi cimar tuh pak kok berantai ya? Ini pengen ini emang rasa tuku halim rasa ya rasa standar standar itu tero halim lah kok cuman apa halim? Bendoni. Tapi cepat dicek wae ngene tak ora cara nonton. Ora tak wae. Oh wis. Wis. Tapi kan diputus terus diikat. Katanya enggak. Ora. Bisa dimain. Sayang kok di itu. Ah, sini. Apa iku saklar? Itu di amplas isi itu, Mas. Oh. Pinggire ben longgar. Longgar iki. Longgar ya, longgar. Cuman peka ora. Makanya itu ini kok kurang bawah sih. Jadi di ini biar enggak rewel. Jadi ini ya. Coba mentok enggak? Tek-tek mana enggak? Rasain mentok sampai ini enggak ada. Sampai kolektornya enggak ada. Oh, mantap kan? Mantap. Iku gara-gara macet. Nah iya, kan rapi ya. Orang sambil lo nggak diisi, saudara. Ada mereka sembuh itu. Kegedean lagi itu punya tuh. Tapi yang satu pen. Satu enak. Wah enak. Enak ini. Lo sementok, sementok ya. Sementok, sementok. Itu multinan ya, Cak. Kolektornya nih. Itu multinan, turunin multinan. Kalau di mul nah ngono sak, wis ngono multinan. Nanti disuruh lu di mul. Oh iya. Belahnya. Kalau di mul ini berarti kok tidak mau kita. Tapi nyasar. Enggak habis. Kalau batunya habis itu mati. Kurang tekan ya kan? Ayah, iya iya agak banyak kan, agak banyak terus, agak banyak lagi. Tapi lu untuk dulu tuh. Mungkin nih, kalau nggak sering nongkrong ya, so. Harus, iya harus. Tapi bodoh baik. Orang masih aja kalau ada kerjaan, jualan, merenang, deloi. Agar tuh nongkrong. Lu aku bisa mas, percaya borak gue. Percaya borak ya, aku zaman ini Jakarta cukup jangan. Pas SMP kelas, SMP STM kelas. Dibuka kan aja kelas lo? Gak ya, kalau lo mau dibuka, sekalian aja. Aku ini kerjai kulkas. Ya kan ada tutup sayuran sih, sing pengisor
sing kocok kae kan ambone semene. Nang jeroane ku wis kata iki buka ini. Itu bau bau iki apa? Baterai. Bodi masak. Kangkung itu wae nek dibuka belum pernah buka. Takutnya dibuka gini LED-nya aku enggak connect. Ini aja. Alhamdulillah di Solo enggak ada kabel dia. Oh, apa? Santai. Ini nyala dulu. Tutupnya sini, anu sih sini lumut. Kan ini orang kabel ya. Ini ada di sini ya. Rusung ini orang enak di dilok ini. Iya, kalau orang dingin mampu. Orang tutup kayak ini loh. Tutup singgono sayurannya dan bisa didalai barang ini dulu ya. Ya itu kan kocoknya itu caranya ngetok hake piye ngono ya ra. Ditarik rene, iki nutup rene ngono. Aku tak pikir di sini. Iki carane piye men iso kacane iso metu ngono. Tak pikir di sini aku kaya kaca iso dicopot lho ya. Pasti iso dicopot. Wah karo ora iso. Apa video call karo sampean. Ora, maksudnya ngene kalau kowe ora iso, ku video ngene nggawe video, ku kiriman nggon aku. Kok iso. Terus aku jebulane opo? Ah, kaya ketemu kaya ngono. Ditarik mas, ditarik. Red, ngono ya, dan kacanya langsung munggah ngono. Oh, munggah. Nyala dulu. Aku jarang anggur gitu. Gudang ekspor kontainer wis medun. Ini enggak kontainer mana? Iya Mas, itu wis medun. Oh iya. Harga ekspor. Harga. Masih di sini jarene sapete kemas regane piro? Oh. Kirim ke luar negeri, satu peti kemas itu biayanya katanya mahal. Mahal. Apa sih? Sampai berapa? Kemarin kan banyak yang ini apa depending nunggu biaya. Turun lho. Pak, gantung ini. Ini gantung di sini. Buang aja. Enggak, jangan dibuang, nanti gua buat gantung ini. Ini di atas ini. Ini sambil gantung gitu. Itu orang mati sih, itu orang mati. Biasanya mantuk mati. Orang, kalau iki mati mas, kalau gue mas main mati, padet kemarin sih. Kalau aku kan gawe kan orang terlalu ake. Maksudnya di isep itu enteng ya. Kamu mau ninja nih? Ya sama kolektor lah, sana sama sini. Kalau ke sana buka juga sih. Iya dong. Ya. Jadi nyambung kolektornya gak ada. Kalau nyambung berarti bisa ditutup. Nah itu udah begitu aja. Sama sini dorong. Posisi tengah ini. Coba dulu. Dorong.
yang baru itu tadi. Udah ada bedanya yang baru. Ini yang belum jelas itu gak apa-apa. Yang belum ada. Berarti alhamdulillah dia mau. Ya belum tentu. Belum tentu. Soalnya tadi lo nggak lo gini dulu sebelum lo buka. Soalnya udah lo buka jadi dia. Tadi lo pelanin dulu sekalian. Jadi sebelum lo buka lo multi. Selalu main multi. Nah, kalau ini nyala ya berarti ada. Ojo kan jangan kencang. Cak. Lo tadi lo bawa dua apa? Diindak. Oh, diindak. Diindak planner. Profil. Ada lima, enam. Enam yang enggak. Pagi enggak aja. Jangan lo pasang dulu, lo langsungin dulu aja. Ya. Lo langsungin dulu aja. Nah itu tuh, ini nih tepit, nah itu tepit. Mana itu tadi lo yang lo pegang tepit, enggak tepit aja sama tepit dia tepit, ya kan lo mau multi. Oh multi dulu ya. Nyambung. Nah itu anu dulu multinya, nanti pas lagi pas lagi kan, enggak tahu kenapa itu ya. Nah, itu yang hitam juga rusak tadi ya. Coba aja nih, yang itu diganti. Yang itu juga rusak tapi harusnya ini nyambung. Masa baru di tenggut, diperhatiin sedikit udah gak nyala lagi. Udah langsung ini pakai listrik aja langsung. Hah? Pusing-pusing. Pakai listrik langsung aja. Kalau pakai ini kan enak. Wasit. Udah bikin pusing malah mungkinnya. Nah itu tepit atau listrik gimana nih? Pegang aja? Gak usah ya begini namanya. Itu dulu. Itu bawa singkirin mana sih? Mana itu dulu? Itu gak merewal. Diktak tau udah ini? Enggak, kalau ini enggak gede, barang-barang gede enggak. Udah. Yang satunya lagi dong. Nah, kalau ini. Makanya krom sih kelihatan diangkat. Anggir, taruh, cek. Nyalain dia, nyalain dia apa? Berapa watt ini berapa watt? Ampere jatuhnya 7,9 ampere. 1000 ampere berapa? 650 7,9 merah itu lihat 7 berarti yang merah kuning coba kalau itu tahan deh, lu udah tahan ya? Ya udah, gini aja, colok aja langsung, tengok kabelnya langsung putus. Kabel punya gue enggak kuat. Tidak. Cari gombal nih. Gue nahan. Tidak enak. Itu. Masa kabel itu? Tahu. Punya gue masuk ke. Kosong. Karena kosong.
ntar ada beban bisa sampai ke itu. Suaranya bagus ini? Suaranya bagus suaranya. Ya udah kelihatan dari ampere udah kelihatan. Gitu ya? Iya. Ampere bagus berarti yang bagus. Ya udah. Kalau ampere di bawah ini itu berarti bagus. Tapi kalau udah di atas ini ya udah drop. 15 gitu. 15. Eh buat apa Mas? Buat bentuk? Buat kain. Tenon buat apa? Bentuk, buat bentuk. Kayu. Oh, bentuk kayu. Profil lah, bentuk-bentuk. Tapi dia pakai ini jedek-jedek. Jedek-jedek kayak gitu. Semuanya bikin lubang. Angin dorang. Bikin lubang tengah-tengah tanpa harus. Heeh. Motong jalan gitu ya. Berarti langsung pokok. Ya. Jadi langsung masuk. Ambil anggulnya. Kalau ini buat ini, Jen. Yang ini nih. Buat ini apa? Jadi untuk kayu bolong, kayu masuk, kunci gitu. Iya, iya. Ya dulu kan saya pernah bikin keterampilan, bikin tapi hewan purba kala sih pakai triplek itu kan modelnya kan jepit-jepitan gini gitu ya. Jadi kalau mau motong itu kan gajinya dilepas. Dilubangin dulu pakai paku, ntar gaji dimasukin, itu, kalau dikencangin. Gaji kecil lah kayak biting itu. Ini yang kelas gede. Sing gue itu sing kelas. Ya kok kan zaman dulu ya, dulu mana mesin ngene ya anak. Iki kan gue iki ya Mas, maksudnya itu kan gue namu kan kayu tipis. Ini kayu sampai 5 cm, 10 cm so. Iya. Kalau sih model ini kan gile kan ya. Ini tengkurnya tadi ya. Arnya tinggalin lagi, ya? Arnya, nah, biar agak enak. Iya, harusnya di, mau kan takon ngamplas sih. Lah, lah macet lagi. Mau macet gini? Mau sempat macet kemarin, ya kan? Sempat mati sih mau. Nah. Ya mau kan harus takon ngamplas sih, kira kira ngamplas. Kipas ya, no, pokok pakaian. Ini kan tak kuliah. Orang, gue ini orang Jambu. Sini mau sih? Hah? Sini karena uang pasar. Sing wong pasar apa nih kan mau gak wong ini ya kipas kipas orang sih itu yang apa lagi ini gue nih kamu jambu ini gue ini gawe ini gak mati kan kok tapi itu nya market sih tadi ya market ya market itu gini market kan iya tadi kayaknya market sama makita. Masta kan produknya sama. Produknya makita cuman yang kelas murah. Makitanya mah. Berapa biar orang tu? Iki 12 sejuta orang tu. Kalau iki murah, iki sejuta. Mepo tu mak kita juga. Cuman ini kan komplit. Kalau iki tak es. Komplit tapi macam tu. Komplitnya ini ada buat ngebor tembok. Kalau itu ram. Iku anggu ngebor kita kayu. Kalau dipaksa mau apa sih namanya jual itu apa itu sih kan paling nih sudah lima tuh ini bagaimana mantap loh kira. Biasa kan. Ora kuat to lah. Ora kuat. Iki wis dipukul to. Pocong. Kalau pakai yang itu malah kuat enggak? Jadi itu yang. Cuman kan ini kan udah 18 ini, Pak. Paling gede. Ah, paling gede. Kalau itu sampai ini kan. Ini agak kosong. Kiri kali malah kosong. Ini sampai 20.
Ini yang menjelaskan. Ini 20 sampai lebih. Nah, tolong ya, cepetnya, ini kita. Ini pasti sampai mana nih? Bisa sih dilosin bisa sampai itu, cuman biasanya kalau dilosin nggak ada pulangnya. Ini lebih kapan ini kenceng banget. Pakai tangan nggak mungkin kuat banget, nggak bakal kuat. Datang dulu. Ini pabrik tempatnya mesin. Dan telepon ini kosong. Mati. Ya makanya lah ngerti. Wah, gampang mas. Gitu. Cuma buka-bukanya itu loh. Ya ini bukanya. Kalau penyakit sih gampang. Pinggir kau nih, santai. Seriusnya. Aku kipas awet toh. Nah, wis rusuh tak. Iya, itu harusnya ngono, jadi awet. Terus lagi kipasnya anu kotor, Mas. Itu iya, enggak ada angin. Iya, anginnya cuma malah sumo. Enggak ada angin, terus kotoran yang nempel itu biasanya kena mata pedes. Iya. Malah sumo kalau kotor. Jadi macet dah. Gampang rusak. Ini mau gue RT, itu tubuhnya wake mau tak semprot. Dulu nih. Kok ora pokok rusak. Mas iki, Bang. Ini mana gini? Tang dulu, bro. Kopi ini bisa nggak? Hah? Kopi. Iya? Gitu. Enggak, dia ini 40, 50. Ini buka ini rekor. Ya, mungkin hati-hati, kan? Apa? Ngelepasnya. Ya. Kayak ini ngelepas itu kayak angel ini kan, jauh sih. Ini jangan sampai ini. Jangan sampai ini pokoknya. Ya, ini kan lepas ini. Ada ini resiko ya kan, kan sebetulnya kan takutnya putus jadi turun. Tapi contoh ini suruh menggunakan dua alat ya. Iya, karena alatnya tarik buntu lah. Nah ini lebih aman kita cenderung aman. Nah, ini aman. Iya, itu jangan sampai lepas ini. Kalau lepas kan sayang, mau bisa putus. Nah, ini tak warai caranya. Berarti itu nanti dari segi ya. Itu kok itu boleh gini tak masin kabel itu. Ini di sini. Nah, sing iki iki sing putih loro iki. Ya. Ya. Ringan malah jadi berat. Kenapa? Berubah. Jalan ya? Bukan. Itu. ATT jalan. Belum. Gue amanin dulu. Ini potong. Coba nanti di multinya. Multinya nyambung. Nanti lagi. Cukup mantap, cukup. Kawan-kawan, ini
kue itu yang kono itu punya hati tukuhannya kan ini betulnya sih nganggul pipo atau pipo kapiler pipo apa? Pipo kulkas cuman biasanya aku nganggul muka lagi di kepak ada apa selanjutnya? Di atas iya di atas ini nih itu yang kobong berarti udah mati ini nyoba dicek dicek ini di atas nih kan? ini di atas ini nyoba sebutin terus kok nyambung lagi ya? Gak dia acut nah ini ya orang nyambung ini gak cari diganti ini nyoba iya ganti ini iya ganti jadi saya ini lah ini jadi lah ini dia yang putus sawah ya nyambung ya ya ini apa ya itu jenengnya apa? Ini pius biasanya kalau bengkel laba-laba ganti apa dilangsung no ini maksudnya itu kan bengkel laba dilangsung no gak oleh gantinya apa? No kalau bisa kita boleh murah itu bahaya aku lah diganti paham gak? Kaji men aku ganti terus men sawo ini kalau kena panas mas ini fungsinya ya ini sih fungsinya untuk memprotek ini bukan sikring ya lain itu kalau sikring lain tapi kalau pius kena panas kena suhu ini ngacakin dulu ya ora ukurannya berapa kita itu berarti lebumen ya kan ora ukurannya kalau dipas itu 135 ya bisa kecil lah ini kalau pakai kacamata ini malah kita nah ini saya ini gini mas ini diganti ini ditambahkan di atas ini ya ini sambung ya mau dikai seperti ini ini kalau ini 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 anak biusnya mas orang biusnya jadi orang masalah itu jaga nih kalau macet ya terus orang yang ngomong sih pasti urep bisa kobong ini dilangsung ini urep si pas dulu nyala cuman yang anu pengaman ya pengaman paham gak pengaman itu fungsinya kok andainya kan tertulis 135 derajat nah kalau ini sepul ini panas sampai 300 sepul ini ada tulisannya 135 derajat ya. Kalau ini macet suhunya tinggi bisa sampai 200 derajat bisa nah kobong itu nah menghindari kobong jadi kalau melebihi 135 derajat diputus meneh apa itu pedot pokoknya pedot kan si pedot kan yang jeruk itu sih pedot ya itu pedot jeruk iya jadi aman berarti pedotan kipasnya mati-mati dulu nah, mati meneh aman ya melebihkan yang meneh nah, untuk bayaran ini oh cukup tetap hidup ya jadi lanjut sama nanti lah itu ya itu aja gitu
kanto iki men apa? Robo. Robo sik ora. Pasti kan, bilang ini. Mungkin orang langsung melihatnya Google ya. Ini, ya. Itu penting pokoknya kerja sepuluh. Ya. Oh, jokok ini enak apa? Kemungkinan kalau di jokok ini suhu ini sampai 150 dari mati, enak apa aman jalan-jalan nanti ini 10 lah gitu. Tapi kalau di jalan 10 terlalu sensitif itu kena panas persis 35 derajat nanti dan ini mungkin bisa 150 dari mati. Fungsinya kan untuk pengaman ya. Jadi cek belum ya. Itu orang mau ya. Orang sumut tuh. Orang ini di lo itu terus. Lepas sumut kan sete-sete. Hah? Yang satu ini kali ini lu salah yang ini kali ya salah tadi yang sini ya tapi yang satu ini kan bisa seret gitu. Biasanya salah beli. Ikut muter ini. Hah? Ikut muter jadi dia enggak main, enggak fleksibel. Oh, ini kosong lagi. Iya, berarti benar. Ininya coba lo lihat. Kosong lagi. Ya ini. Oh, ini enggak iya. Kosong jadi enggak main. Ini lo tahan ini aja. Sama apa dulu? Nanti biar dia enggak muter-muter. Gimana caranya pokoknya, tapi dia longgarin aja dulu lu tahan sama apa nanti jadi ikut gak muter ya gimana, okay. Oke sekarang itu. Oh, ini nggak ada tangki, mesti gini. Oke sih, mana itu? Besok udah bingung lagi dia. Oh, dipakai nanti. Ya tuh ya, ada kancingnya itu. Oh, dipakai nanti. Harusnya kan enggak. Biar gampang mungkin. Mungkin di itu di masuk bengkel. Bengkel susah masangnya. Andalan itu kunci itu biar nggak muter. Ya, malah.
enggak ngencengin sampai sampai kalau buka enggak bakal terbuka dol. Paling lo pakai kunci yang dari sini. Ini apa nih? Di sana. Kalau nggak dipakai nanti begitu. Apa sih? Multi. Mana yang multinya? Mati. Mati kan? Di mati yang dia itu. Nyalainnya? Nyalainnya lah. Nyalain aja. Nyalain aja. Enggak. Coba. Aduh dulu. Dulu enggak. Ini benda. Tadi udah mau. Itu pokoknya aduh nih. Karena yang error, ngantol loh tadi. Coba sih deh, nyalain, coba dicoba langsung aja. Tapi di dua itu gak mau lagi. Ini coba diputar, diputar kan nyala. Coba, nah terus kan.
gue mau beli multi mana? Multi ini, eh ada multi di sini ya, kan? Yang ya, agak kecil. Mana ya kalau? Mana gue beli multi baru aja, hujanan. Pas lagi nyari sih mana gitu? Di dalam tas perjalanan hujanan. Tembus. Baru gue ganti mesin aja. Ayo mati lagi. Beli lagi mesin. Atau beli sendiri ya. Ntar gue beli. Gak kebenaran lagi tuh. Gue gak enak ya kan. Pici kalau untuk ini. Ini gara-gara swing, men. Rusak. Itu bisa macet. Ini 50 kan? Tambah. Oh, 50 calon ada namanya Pak Asarip gak, Jen? Apa? Dekat rumah makan sana. Siapa sih? Pak Asarip, kenal gak, Jen? Kenal. Kenal? Kenal dengar Pak Asarip. Rumahnya paling pinggir situ, agak paling ini? Cawang. Iya Pak Sarip, tahu. Tahu. Pernah. Kenapa? Enggak, bos gua kan pernah di Cawang atas itu sama Pak Sarip. Oh, malahan. Pak Sarip mana pernah? Dekat rumah makan sih, jadi berarti depan ya rumahnya. Pinggir jalan. Gua enggak lupa. Kan Batak. Enggak tahu. Enggak, bukan. Pak Sarip. Yang gua kasih ya, Pak Sarip orang Batak. Tanya dulu orang Batak enggak? Ini nyaman dia. Ini nyambung udah pasang. Padahal gue pakai butek kan? Nah, iya itu berarti kan udah bagus. Cuman kalau di ini muter enggak? Di itu tuh muter enggak? Nah, itu enggak. Pakai kabel ya? Iya itu yang arangnya. Lo kasih ini aja, tak ditahan sama ini apa? Kertas? Apa? Ini nih nih. Mau mika ya? Enggak, jangan mika, ini nih. Ini nih. Serabut? Ini rokok. Ya, abu ini. Ini rokok. Busahnya. Ya. Sarip. Oh, Pak Sarip ini. Anaknya ini. Rumahnya di ini, Jen. Di depan dan belakangnya Trakindo lah. Trakindo apa? Indo mobil lah, pas. Dekat rumah makannya dulu lah, gitu. Di situ ya, tutup ya. Tutup apa? Tutup ini. No, belakang. Tahu ya anaknya ini ya Sarip gitu namanya.
anak ayah itu yang supir itu dulu. Yang di belakang rumah lo itu bukan. Oke. Itu nih juga Sarif namanya. Yang orangnya melotot itu. Gandhi, eh Gandhi. Apa rumah belakang rumah lo satu nih? Itu anak kecil itu yang masih kecil dulu. Sarif gitu. Bukan. Mirip. Iya, orang. Iya itu yang grupi belakang itu. Belakang rumah lo, persis. Yang ada kumpulan belakang itu sih. Mirip kan ke sebelahnya. Oh iya, di situ rame jenis. Iya itu siapa itu? Iya itu. Yang siapa jenisnya? Yang supir itu juga. Ya, ya, ya. Di situ rame, kawasan rame. Di belakang rumah lo, belakang rumah gue, jadi gampang aja ya. Belakang rumah lo itu. Kencengnya dia muter mana ya? Kalau terlalu kencang. Posisi gini aman kali ya? Tegang ya? Iya. Gitu begini, padahal dulu gampang banget kerja, sekarang kayak udah nggak ini enggak. Dulu semangatnya diri. Iya. Bagian terkenal sih gitu dulu. Iya. Sekarang udah terkenal ya, udah kayak orang. Aman ya.
kretek kan? Dia bilang begitu juga. Kretek. Ya udah lo buka aja mendingan bersihin. Nah, itu ada yang ganggu itu. Takutnya ntar kena angker lagi. Kalau saran gue sih mendingan jangan dulu begitu. Udah gini kalau kat itu jangan begitu. Karena mental kan posisinya itu dia. Sayang. Nah, gak salah. Ya mending kalau konsepnya lu rusak langsung. Ini ada kemungkinan ada ini, ada di dalam sih. Nah, di dalamnya. Bukan laker, kalau laker enggak gini sih. Oh, luar bagus. Enggak terlihat, keharnya kerak-kerak-kerak. Ini kelihatannya mungkin areng. Bisa areng. Cahan areng. Ya kalau lo pengen ini ya, disemprotin aja kompresor nyata. Bisa ini enggak? Emang aja harus dibuka dulu. Bagian disemprot sama kompresor. Kayak ini aja. Buka ini aja kan. Enggak, alam dibalik bisa ya, kayak ya. Kalau cuma kecil. Oh, ya, kalau kecil kan itu keluar. Oh. Ya. Udah bunyi rotek itu bahaya. Ngeri, sayang. Bisa nggak itu? Itu kencang hidul. Nah, bapak. Ratus ini. Kayu. Ya ini kayu. Ini makanya bersih ya. Itu kendur. Nah itu kendur. Wah itu bahaya itu. Ini enak. Balik. Nih gue kasih ini aja. Gue kita di ini aja. Antara. Bisa keluar bakal langsung ya udah ini dulu itu gaya itu kalau tadi coba ke dalam gimana? Bawa itu hancur kan hancur kan dari ini ada itu nih yang dari kencengin aja ya. Iya.
enggak ke suara. Tinggal nyalain dong. Ke atas dong. Ke atas. Ini gue selalu siap. Selalu siap, Bapak.
lampu. Oh, lampu. Order 100 biji gitu. Jadi buat diri sendiri anjan. Met, tolong met. Ini met. Gue muka udah nggak terlalu ini, nggak fokus gara-gara kesleo. Sleo begini. Tangan ku. Ini pukul kayak perasaannya lain. Gue kenceng gue orang pukulan gue. Kayak tangan gue keganden. Iya enggak fokus. Kadang-kadang tangan gue yang keganden. Sering ya. Udah enggak tepat ngono maksudnya. Ah, itu apa ya? Ini aja dia. Soe. Ini dia. Udah air punya tetangga. Bayar daerah. Iya. Iya. Wah. Ini. Iya sih. Kasihan juga. Ini paling lo satu-satunya jalan lo. Ini lo dong kata lo. Yang penting ini bisa buka ini. Ini semua itu derat nih, sih. Gerinda aja ya? Bisa banget, di gerinda aja lah, potong. Biasanya ini enak, pakai ini, pakai apa namanya? Gantung ini. Oh, rak, semua ada ya? Anggi ya. Enggak, bisa mukul ini dulu. Masa pakai itu nggak bisa? Ini nggak bisa ngunci, cetek dong. Ampernya kabelnya udah ada yang ini deh. Udah kena? Hah? Kena? Nah, oh enggak, ada yang copot dari ini. Bisa nggak dijepit ini, diputer? Bisa. Bisa. Putar jaya. Ini nggak diam nggak? Oke, terus bisa putar. Bisa putar. Ini diam nggak? Putar. Putar sih. Coba putar. Bisa. Itu putar. Putar. Oh enggak. Gue tadi putar. Oh putar ah. Tenaga lo aja yang begitu ah. Muter, iya kan? Muter dikit. Kau muter dikit apa? Muter dul. Muter. Lo sama gue berarti kuat gue ya? Enggak, lo posisinya enak. Kalau gue posisi ke dari bawah gini kok enak. Coba. Oh nggak bisa kan? Kondi. Anjir kuat dulu.
Gini nih putar rumah ini. Nah, ketok dulu. Enggak putar we. Nah, itu. Cepet. Oh, itu ini. Nah, ini belum tahan. Udah itu udah nahan. Oh, nahan. Gue nahan sama dikuan. Enggak yang muter ini. Ininya dah. Plastiknya pada gas. Oh, ini copot sih. Tergerak kalau lebih. Mau muter ya? Nah, bolak balik dulu. Ini dia. Itu yang ketinggalan. Bolaknya. Kalau ya, biasanya kan gitu sih. Kalau itu beda nanti pakai tang. Iya ya. Masa tuh. Mau muter ya? Aku mau muter tuh. Mau nggak? Arangnya juga. Kalau kalian dia tuh. Coba lu putar ke bolak balik dulu. Nah. Enteng. Muter dalam ini. Muter itu nya kan. Enggak lepas udah. Udah. Ah, gue itu. Muter dalam. Itu carry ya? Enggak. Bote. Ketinggalan? Masa sih? Ini enggak ada. Enggak. Enggak mungkin lah ini. Oh, nah jero. Iya. Ini itu kuat. Aduh. Jangan handle lepas nanti lo kebalikin lagi nggak masang itu rusak apa nih ya itu bukan ini no kalau najurin mana iya bantuin tuh kan pengen bancurin cuman bisa diputer ya nggak usah ngapain lo lo liatin ya udah lo copot copot ya iya apanya? Ini kabelnya udah gue pasang semua. Masih. Tapi gue kalau pakai kabel kayaknya kurang ini. Kan gue sambung sih gue keluarin di sini. Jadi kabelnya? Yang lo pasang di kabelnya? Itu kabel jadi gue selipin ke lubang. Kan ada selanya tuh. Ya coba aja kalau ragu dibuka lagi. Iya. Gue takutnya nggak awet itu. Tapi bisa sih. Bisa ini sih nyambung. Cuma nyalanya bagus atau enggak gitu. Oh, ya udah buka aja lagi biar mantep. Daripada ini. Bau itu mana ya? Ini dibuka aja berarti? Dorong. Dorong ke sana? Iya dipukul aja. Nanti lo mau buka yang mana? Lo mau buka yang mana? Lo mau buka yang mana? Sih? Yang ini. Lo dorong dari sana. Oh, dorong ke sana. Dorong dari ini, dari dalam ini. Nah. Nah, ini kan cocok streamnya. Kan ada lo dulu. Apa tuh? Ini. Ganti. Aku jadi dua cara ya iki ya. Ngetoknya pakai apa aja enaknya? Hah? Oke. Ngetoknya dua. Pakai ini pakai dry aja nggak apa-apa. Tapi yang tempat, ojo yang mungkin gitu, yang udah di gerinja. Ayo pakai itu tuh. Kayak matang bulu. Pakai as apa namanya? Pasangin, tapi yang itu yang udah ada. Oh, sing dulu. Sing dulu ya.
Biasanya kuat juga kan? Coba aja. Nah, itu begini nih. Kenceng lah tuh, lepas dia. Bisa kan? Lo tadi nyambungnya gimana? Dari dalam? Oh iya. Maksudnya dari iso lo nyambung? Kan ini kan masih ada kawatnya, lo keluarin sini sih. Nah kalau dari luar gini kan enak, kenceng, lo tepat dulu. Cepet sini ya. Lo saat kenceng-kencengnya tuh dulu. Tutul lo sodot sedikit kan enak. Nanti lama sih biar agak kendor. Nanti lo dorongnya jadi gak terlalu kenceng. Ini jelek banget ini. Putar-putar. Pakai itu aja. Jangan. 10. Kok gini? Hmm. Ini dibersihin dulu aja. Ini apa? Oh ini kemarin berarti nyenggol ini ya kali ya, arang ya. Oh kena pernya kali. Gak ada pada kuat aja. Ini kan kalau gue sih enaknya disorder. Disorder? Ini buang aja ini yang pinggir-pinggirnya. Gak apa-apa. Buang dulu, ini yang kecil-kecil ini. Jadi yang itu dipatahin. Nah itu. Ntar kalau ini, kalau gue sih mendingan disorder. Ini ada bolongan enak. Nah itu. Masukin. Iya dari situ ya bisa. Bolongnya dikat biar. Disorder. Dari posisinya kan di samping. Nah, samping. Ada dua lah di sini kan mas. Jadi kabelnya nggak masalah ya? Hah? Kabelnya masukin lilit-lilit ya? Nggak apa-apa, yang penting kan kencang nggak lepas. Ini
bakal posisi samping ya. Jadi gila ini enggak terlalu bagus. Terlalu jelek. Kok ini? Hmm? Ini terlalu jelek begini. Keluarin lagi. Dia kan itu masih aman. Okay. Bertahan. Ora ini masih masih kayak kelekan nih. Kertas loh, bener. Kamu kan tinggi tinggi mana? Dapatnya tinggi mana? Sama ya, tingginya tinggi mana? Gue nyari yang agak tinggi, tinggi mana? Ini. Tinggi itu. Tinggi itu. Sama, beda. Ini belinya di mana lagi? Dia suruh beli sendiri atau gimana ya? Kalau kan aja. Kabel-kabel yang bagus. Kabel 10 gak apa-apa sih, Jin? Ya, harusnya dikerik dong. Kerik sedikit aja. Iya. Ah, iya kan? Gak apa-apa. Kan bungkus dipakai ini. Iya lah. Nah, ini kan keluar sedikit. Maket apa sih? Pak Ijen ini maket apa? Press.
susah. Susui mau apa? Tarif biru, 40 lah. 40.000 lah. Kali 5. Beli 2 ini sama sama atas. Gak ingin ini? Ya mati kencang lah. Kencang. Jatuh lo 2 kali ya? Dua kali muter. Muter ini 2 kali. Di sini ya? Tapi gak apa-apa lah. Anggir udah kencang sih, gak masalah. Lalu ayo saat ya. Lo, tadi lo masuk, masang kabel ini dari mana? Lo bisa? Ini kabel yang dari dalam. Ya maksudnya? Yang dari 10. Lo masang begini, ubatnya begini gimana? Begini. Ini kan ada bolongan nih, gue masukin, gue selipin, nih, dari sana gue sodok-sodok. Agak susah nih, agak susah. Enak begini nih. Terus gue yang itu kan kabelnya kalau nggak melingkar di sini kan keluar ya di sini, ya, yang lu. Takutnya keluar. Keluar, terus gue pasang angker ya, kena angker kabelnya. Gue yang khawatirin itu. Putus. Oh, gesek-gesek malah. Yang satu lo nggak lecek, takut kalian aja sama, acur, iya berarti lo buka di duanya dong. Iya, itu buka dua, ini gua pasang dulu satu. Iya biasanya itu bareng, buka lo? Enggak, biasanya rusak itu bareng, rusak, ya. Selisih dikit lah biasanya. Ya kalau enggak sekalian lo ganti, percuma. Posisi lurus sih? Iya lurus kan. Lo kasih ini dulu lah, pasirin dikit dulu lah, biar nggak ini, biar nggak susah itunya. Ini ya? Kalau itu berapa, atau lo amplasin sedikit biar lo bukanya nggak, apa masukinnya nggak susah. Masukinnya nggak biar, tadi lo bukanya nggak susah sih. Enak? Enak? Udah amplasin pasirin. Mungkin lo keras gue enak, mungkin lo berat sih ini. Enggak. Gue begitu udah buka begitu udah lama udah ngerti maksudnya. Mungkin udah tok aja. Yang ada kabelnya ditaruh di sini waktu itu di dekat atas. Itu aja yang jual ini yang ini. Ada. Cuman punya yang gede. Ya seandainya nggak ada yang jual, paling ngakal sama merek apa yang mendekati bot. Itu pangkon doang, pangkon arang. Kalau ini ya, catak nomor kayu, pecah. Kalau mana aku pecah. Ditaruh di bawah, jenang. Atasnya kayak tadi kayu, jadi yang ini kayunya ya, yang lo pukul kan itu kayu. Oke kayu ya rangkul. Enggak, kalau kayu kan dia kan ini, dia kan pukul lap kayu loh, nah itu loh gitu. Jadi kalau lo pukul kayu kan dia kena pukul katanya. Nah, kalau jadi kan enggak dia, cuma tak ngapain doang. Kencang nggak mau kalau itu kayu, kencang nggak ada. Yes. Cukup. Sampai menjeru. Asli ini biar. Ke dalam sedikit. Pakai ini ya, pakai ring ya. Masukkan ring. Atau dalamnya lo pukul. Dalamnya lo pukul sama ini. Sama apa gimana? Sama gaya yang tempat. Lah itu perahu nih, hah? Itu dekat perahu. Arang gua copot bukira dari arah lagi gitu loh. Lu kan arangnya lo ini. Gua copotin sih itunya. Lo potong. Iya, gua potong sih. Masih enggak juga, gua tes langsung. Bagus. Buat nih kondil nih. Ada lagi. Itu.
itu tuh. Hei. Ini di Kuningan ini. Nah, nah itu. Mantap ya. Bagus. Ketat dikit lagi kita mah barengan. Dikit aja. Samain sama yang asli ini. Ya udah kalau udah ini kurang dikit gampang sih. Engkau kan dipasin sama kolektornya sih kalau kurang ini udah didorong. Nyetak. Mungkin nggak sampai mendorong kolektor. Bos ya. Tadi gue jatuhnya pas ini lo copot dulu kan gede gitu. Lubangnya yang gede. Gitu. Ini dikecil lagi. Lu tadi pukul kan? Posisinya ini enggak, kalau lu pukul dulu kan keluarin dua-duanya kan enak kan? Iya sih, iya kan. Lu pake satu-satu. Pake kayu yang agak gede. Itu pake apa? Masukin dulu. Oh, dua-duanya. Oh, digunting aja dulu. Kalau nyambung, sambungan ya? Iya, digunting aja dulu. Ini tinggal tarik untuk copot. Oh iya. Kesupotnya. Ya, kalau kencang aja gak masalah. Enggak, gue pas kepasang itu loh, Jin. Ini kegesek kolektor. Oh. Kan keluar sih, gak di atas ini. Lama-lama putus itu aja. Iya, makanya gue bilang. Wah gak yakin gue cek, gak lama-lama panas, kabelnya kebakar. Eh putus ya. Sebabnya api sih. Eh, iya. Keprik dulu gitu ya. Oh iya. Dua kali lo puter lah. Kalau masih muat dua kali biar kencang. Oh lagi. Okay. Nah, yang mulai kalau dipanggil. Pakai satu cuma dua kali, gak apa-apa. Ini pakai double. Dia kan keren-keren ya, nyapis bener tuh, personal ini dia rumahan lagi ini kan, atau angkeringnya ini mahal gak? Tau, mahal, gue berani gitu apa aja? Angkering ini kok, gak salah itu, angkering mahal gitu. Ini? Ini ntar kalau umpamanya ada yang mau burung tapi kalau kolektornya udah habis gak percuma. Coba mentak itu keploan enggak, Bang? Keploan. Pas keploan. Keploan itu flaken. Ini udah jangan pas dia. Oh. Oh. Enggak parkir sama temennya. Ini lo ikat lagi ya? Hah? Oh, ini. Nah. Ini Alteco kan? Bisa aja. Bisa dia itu. Kuat ora? Kuat Alteco. Template yang di sini tuh Alteco. Agak banyak tapi alkohol. Jadi ini di abis alkohol disiram sama apa? Sama debu. Oh. Nah, biar dia alkoholnya kencang. Ya baik sih ini resin. Tapi resin kering lama. Ini mahal nih, antre ini. Mahal ini antre. 300. Lebih ya. Yang profil tipenya berarti juga ngaca dulu. Profil. Ini profilnya di cukup ya. Martek coba. Martek. Maksudnya tipenya piro? Ini. Coba lo lihat tipenya berapa. Gua bosen. Seri ini. Itu ada gede. MT. Oh, 3.2. Oke.
362 M? MT MT? Oh, oh. Ada spasinya gak? Hah? Ada. Gak ada? Gak ada. MT? Oh, 362 362 ya? Nah ini market 362 ada ini gak jadi ada2 juta ini. Ini juga 2 juta 700 ini harga yang lainnya nggak? Karena ini gimana? Tapi ya ini anggarnya bisa 1 juta ini? Kalau ini segini? Agaknya. Dua juta setengah ya, ada yang jual 2.900.000 ini paling murah 22 Maktai 362 362 362 223 paling murah itu 22 223 ini 223 paling murah itu Almaton Murah, angkernya murah, 200. Angker yang murah. Nah ini angker. Sama itu 362. Sama 362. Teman ini kan merek-merekan teman orang asli. Merekin Nakoya. Bukan yang Nakoya, tapi kalau punya aslinya Matek, kemungkinan mahal. Ya nggak apa-apa pakai kenapa ya? Itu kalau pas nggak masalah. Ya pas, tapi ukurannya 362. Bul 300. Murah lah, ini yang beli. Ini ada yang murah lagi 362, 200. Itu di mana tuh? Kalau pasaran? Online. Online sih. Oh di sini mungkin ya 400 sama. Yang murah itu. Ini 200 saja. Ini nggak tahu mereka apa. Kalau butuh beli apa di online aja, lo minta duitnya, beli online. Kalau dia nggak bisa beli, takutnya kan salah dia beli. Biasanya gitu mah, dia takut salah beli. Mak, kalau mau beli nanti mak, nanti kalau saya beli takut salah. Online terlalu lama sih. Ya 3 hari cepet lah. Lo cari di sini dulu harganya berapa. Kalau harganya sampai 500 kan lo bisa kasih harga sini. Harga sini lo turunin sedikit. Seandainya di sini 500 ya kan. Lo beliin aja online. Lo kasih harga ini 475. Nah sisanya lo deket lo ya, lo yang nanggung ongkir. Kira mau ya kan kita dapat 200. 200 mah ongkirnya handanya 50, 250. Masih dapat 250. Masih dapat 200 lah kan. 200. Itu. Mek, beli aja, Mek. Kalau sing beli lama ya, Pak. Takut salah. Agak lama online, Pak.
3 hari lah, lagi 3 hari. Mentok-mentok lah kayaknya. Kalau di sini kemungkinan bisa 4,5 bisa 500. Di sini. Bisa lebih. Gue aja beli ini apa? Modul dari Medan ini belum sampai. Iya gue ini gue ngomong gitu. Itu gue talangin dulu. Kan gue tinggal menari. Beli modul ini kipas, modul kipas doang. Cuman modul kipasnya adanya di Medan doang. Kipas apa? Kipas angin. Modulnya. Cuman gue dapat kerjaan ini sih. Exhaust sih. Exhaust itu pembuangan udara dari dapur. Itu modulnya gue cari, itu gak ada yang jual. Modulnya gak ada yang jual. Nah gue bisa modif dari modul kipas. Modul kipas nyata sudah cari-cari, ada yang enak, langsung aku tinggal pasang doang, nggak leren modif-modif lagi, tinggal nempelin doang. Modulnya harganya 90, ongkosnya 40, dari Medan mereka. Modulnya berapa? Hah? Modulnya berapa? Modulnya harganya 90. Oh murah. Tapi ongkirnya 40, ini dia. Itu masuk murah sih masih. Ya murah. Ini bisa punya jam, belum sampai. Nah ini barangnya. Ini barangnya. Oh, ini gede aja. Modul kipas. Universal ini, mana kan enaknya udah ada tombolnya. Udah ada tombolnya, udah ada remote-nya juga. Nanti gue pasang di Exor. Exor saya harganya ini mahal. Harganya 4 juta. Penyedot debu doang harganya 4 juta. Wah ini gak ada yang jual Reka. Modulnya saya cari di online gak ada yang jual. Kalau ada yang jual nih gue beli. Benar. Tinggal gue lapor aja orangnya. Nanti dia yang bayar. Kalau agak mahal gitu ya. Ini agak segini pak, cukup. Mobilnya exhaust ini di dalam kerdus itu di dalam kerdus exhaust ya? Ah itu lu suruh pasang barang? Enggak mau kemarin yang bongkarin dia gue dapat exhaust 2 yang satu udah jadi, gue tarik 140 ya kan? Mungkin ini doang dari kapasitor. Terus bawa lagi mas, ada lagi yang agak mahal. Ada 3 juta. Iya mau. Nanti mas kalian saya bawa ke yang satu udah janji. Jadi kan, gue cek, modulnya nyala tapi error. Enggak ganti juga sih. Gue browsing, ada nggak ini modulnya jual? Nggak ada. Iya caranya itu biar bisa dibenerin malah aku coba pakai kipas nih pakai kipas ada yang harganya murah ya kan sih harganya 80 tapi leren mida tombol ribet kan mereka kayak 10.000 tinggal pasang tinggal lem ngetep jadi. Kalau di pinggir di sini bengkel juga belum bisa natal gini nggak ya? Benar ini makanya bukan masuk bengkel bongso banyak yang patah iya, baunya nggak teliti kan ini bengkel Aan sana bu Aan itu sih yang tuan cukur itu sih bukan yang dekatnya Alpas itu loh sebelum apa? Yang bekas anak buahnya itu loh Wahyu. Kasno. Orang anak buahnya Wahyu. Oh anak buahnya Wahyu. Kalau bekas anak buahnya Wahyu ya ini Met. Langganannya banyak ya Met. Iya banyak.
lo kok gak ada kemarin gue suruh ngontrak di situ tuh lo gak mau itu duit sih men. Iya sehari ya kan dulu kan ini kan masuknya di sini. Nah, iya jangan duit lah bisa lo pecah pakai kayu lo mau buka di sini nanti di Jakarta lah harus lo pernah lihat di pondok gede itu tuh ngeri ya karena buahnya kecil men. Bengkel kecil, bengkel emperan ya, lihat bikin gubuk sedikit doang, nggak tahu dia ngontrak tanah kosong, pas di pondok gede mes, gue liwat, kekian anak buahnya empat, bener dia bikin gubuk ini gubuk gede, kayak gubuk gede kayak gini. Takutnya kan dibongkar orang gitu. Bongkar orang kan bisa pindah lagi, kan dia punya namanya gampang ya, dah. Mau pindah di mana ya bisa di arahannya gitu kan. Lagi Jakarta itu duit semua tapi nggak tahu sekarang udah jarang Cina aja putus nggak sih dia ya kalau nggak kesenggol nggak putus ah nggak anggap lo geser sedikit biar nggak kesenggol. Kalau kesenggol ya putus, kesenggol kolektor langsung putus. Tapi Mas Pri ini sudah ada pendidikan, men. Ngakalnya pinter dia, daripada ini, benar. Pada Kupri? Daripada Kupri itu, kelasnya bengkel dinamo lain. Daripada siapa? Dia mungkin sama Aan mungkin juga masih kelasnya masih menang Mas Tri. Cuma dia juga lemus ya. Nah, sayangnya dia belum punya ini. Dia kan baru aja. Dia buka bengkel kan baru. Baru setahun dua tahun. Dia buka bengkel asalnya ikut di Jakarta kok dia. Nah, itu di Jakarta dia buka sendiri. Maunya itu Kasnur sebentar. Ya. Terus apa namanya? Gak ikut buka sendiri. Terus akhirnya Kasnur ngoper sama dia kan punya anak gua sih anak gua ini pada ini gak terlalu yang paling pinter kan dia si ini Mas Pri dia buka terus di dropin sama Kasnur kasihan nih gitu Kasnur gak bisa ngapain nih maksudnya udah, sakit? Enggak, iya pakai posisi udah sakit? Ya sampai udah lama kan dia gulung gue liatnya kasihan gitu belajar gulung dia bosnya nya dia kasihan tapi enak men orangnya men gampangan gak taunya Kasnur itu masih saudara sih berarti ya dekat pom sana sih emang kekuburan itu kalau sama gue dia emo udah berapa manjir bisa apa mungkin saya belinya dulu segini ya berarti kan orangnya enak ya gue pernah beli ketambah mesin ini mesin waktu terakhir gue masang mesin air sama Eko masih di sini ketambah gue ini gue dikasih Kasnur kan aku ya oh isi kemana mas kenapa mas karena di gulung mas aku bisa langsung tergulung kan? Oh iya weh kita tambah nggak pas kurang kenceng itu kan enak tukar apa manjain tinggal milih ya tukar lagi nggak apa-apa cari anggit yang bagus sana anak buahnya nggak pada on dulu aja dia tapi bisa bengkel nggak sih nggak bisa sih mana makanya dia lagi belajar gulung nih gulung sendiri kok kasian kan anak buahnya masih ada. Anak buahnya ada, cuma nih satu dia mungkin bantuin lah. Udah tua begitu dulu loh, ke rumah. Gua aja udah ini apa? Udah pensiun. Udah hidup. Enak sih enak. Enak lah gitu. Kalau masih muda juga enak. Apa sih? Apa? Apa? Itu apa maksudnya? Itu kan sih. Dia kampung saya di Nek kudu iso penuh.
mau kok nyaris minggu ini si Pak Ica ini saat besok tapi ya Pak Ica apa? Kom Komina Komina Rondo apa yang jantung ini? Masih putih asli kan jadi tinggal sama suaminya Pak Didi kenal sih? Didi listrik Didi bininya Didi kan kawin lagi siapa? Didi nya ya? Pasti yang mulai kerja sih tapi dia kami kerja di ini di apa di pabrik sih. Pabrik kemarin gue udah ke kesana udah ketemu belum pulang ya enggak dia belum pulang ketemu sama anak saya kemudian anaknya malah pergi nanti ketemu sama anak saya aja ke sana malah anaknya enggak ada lagi lu bikin pendek banget sih. Enggak, yang pendek yang dalam sini aja. Iya, bahasa tuh dilebihin aja, nanti lu potong, lebihnya baru lu potong. Jadi lu nggak susah kalau dari kabel dari spool itu lu pendek. Iya maksudnya lo di sini agak satu pilan, jadi kan, wes aja kencet kan. Patah lu malah itu nggak mau patah. Iya nggak mau putus. Ini sih nggak usah isolasi lah sih. Isolasi lama. Selepunnya kali ini nih, selang bakar itu ya. Ada selang bakar ini ya, enak. Tempat lo nggak ada. Mungkin buat. Lu bikin ketenggelekan merah. Cuma tinggal nyinggol platnya aja, kita ketol platnya. Platnya. Iya. Lu tadi gue bilang bukanya gimana nih? Ini apaan fungsinya? Itu kan gua tutup doang, gua. Tutup itu laker. Laker. Asem gua mati gue. Bobo. Gua akhirnya gua ketok. Wah lo ngenen toh. Gua dorong bearing, gua dorong angker. Iya. Jadi dia kedorong sama bearing. Iya. Kalau ketok tengahnya itu yang bolong kecil itu kan angker ya ketok yang jaga ini kalau bearingnya ketinggalan nggak jadi ini bolongnya patah ini Jen asem ini patah pas dia diservisan kali pernah jual tapi ya jual masa patah masa yang plastik bisa patah di dalam patah separuh ini ke bengkel ya? Ya kemungkinan ya, hanya plastiknya bagus gitu. Plastik bisa apa? Dia kan nggak pakai ini, nggak pakai manasin. Lalu di plastik.
ya. Oke. Okay. Itu kabel apa? Ini kan. Oh, lain atau power. Apa nih power ini? Tutup dulu aja ya, biar aman. Oh, tutup ya ke bawah. Apanya? Tutup. Ya nanti tutup lah, tutup. Carrier nggak masalah. Ini langsungin aja ya kalau mau tes. Iya. Harganya 1 juta rupiah. Iya, mahal. Harganya kok mahal? 2 juta. Dan ini hampir 2,5 lah gamaannya ya. Biasanya paling murah 2,3 tadi, yang paling murah 2,3. Loh, bau yang angker tadi. Kayaknya, itu kayaknya lo satu doang lo bau. Apa ini? Ada dua harusnya. Pel. Pel gitu. Udah tepuk lagi. Orang lu cuma satu. Satunya itu makanya dibawa bengkel. Bawa itu paling gak ada. Cuma satu untuk. Tapi satu kenceng gak? Kenceng. Udah ya. Oh, maksudnya dia kan gak gerak gitu. Ya udah. Oh. Makanya gue bilang, lo ini kok begini? Bawa itu satu untuk. Tapi pas gue perhatiin dalamnya patah. Oh. Pangkonnya. Pangkon buat dratnya. Oh, pangkon. Wah, oh. Pantesan gak dipasang. Pinjem nggak, mati nggak dibalikin, masa digeletakin di sana? Mati kan balikin kabel, gue mau ambil lupa. Mati ya men, mati itu 600 sekarang kan? Bur ya, oh yang bersih. Ah yang mati mati, mati ya deh, nggak bisa benerin nggak balikin lah. Nggak benerin, gue mau ambil lupa leh. Butuh ini apa namanya power gede kan harus pakai buat nggak ini tuh. Oh iya nih ini bautnya ini kurang satu apa ya? Ini lupa gue punyanya panjang ini.
ini aja potong dikit. Ngetang ya? Ngetang hitam. Ini Junaidi bengkel nggak dikembangin kaya tadi ada aja sih ada prima itu ada prima iya ini gua kemana dapat mesin cuci gua bilang aja besok orang cover harus kan dia punya pengalaman berani ngontrak gimana bekas untuk cari tahu kan. Pakai mungkin nggak tuh? Langsung, langsung. Putar dulu tapi. Udah. Bagus ya. Putar. Bukan kipas nih gua orang kotor. Kalau teh gue taruh sini malah kering. Eh itu, ini? Enggak. Ini? Kulkas biasanya. Kalau di kulkas ada berbulan-bulan nggak kering? Nggak kering ya? Ah, nggak kering. Makanya gua nggak ada yang lupa ya, abis Alteco nggak gua taruh kulkas di sini gua baru belum ada seminggu kayaknya belum ada seminggu iya, cepet kena angin apa lagi itu pak langsung ya, kena angin cepet banget ke sini nggak bisa. Kitanya dong kitanya gua taruh mana mana kita udah nggak bagus kita pakai. Dulu Pak Bu enggak dua ekor. Sekarang nyampe sih kok, susu 54 iya kan? Satu orang udah kalau tinggi kalau pensiun kan soalnya gocek kalau enggak jangan ada yang masuk kok kalau udah pensiun udah kondisi gitu kan bener udah buat tapi coba aja kalau gak ada bikin aja kalau gak ada bikin lu mau bikin apa? Oh ini apa? Lu juga kan tinggal lu bikin nggak masalah, tapi jangan dibawa, tinggal. Buat gua ngetes, kalian balik kabel, gua bikin begitu lu, bolak balik me. Maksudnya ini? Iya bikin begitu. Hilang terus. Gak ada, nggak tahu. Sesuatu tunggu mana? Ini sih aman sih bikin. Aman. Dan anak ini Michael.
Romi? Ya? Gak ada, belum dihubungin. Oh iya belum. Dari power. Iya, Mas. Oh, lepas ya, gue lepas ya. Nyalain mata gue. Tinggal nyolok. Lu bengkel profesional tapi orang kangen, orang kenceng nggak, mau pegangin begitu ya bisa kok. Baringnya yang atas tak ke kemarin tau nih pas gue buka gini nih, yang atas seret. Iya, suara bearing udah kelihatan. Ini udah terus gue kasih paslir. Iya itu suara bearing udah kelihatan, tapi ya masih lama. Ampere kecil lah, kemarin udah dicoba. Buatnya 400 gel. Ampere yang merah. Merah, dua. Dua, ya. 400 gel. Untungnya kan dua. Dua koma berapa? Dua koma dua. Dua koma dua kali dua itu juga. Dua koma satu. 400 ya, yang ini 400 ya. 440. Ya itu untungnya kalau ampere. Mm-hmm. Lo lihat dari gini aja. Nah ini vol ya. Mm-hmm. Yang vol kan 210 sih. Nah, ini 22. Ini mau tadi berapa? 2,2. 2,2 kali ini. Jatuhnya ini. Jatuhnya 2 kali 2 sih. Nah, kali 2. 400. Nah, jatuhnya yang ini, jumlahnya ini. Jumlahnya kuning ini. Bisa. Jumlahnya oh, goreng. Tadi 400-an. Nah, iya, Mas. Wate ini. Hah? Wate 1600. Ah, iya, itu kalau dapat beban. Kalau dapat beban. Nah, maksimal segitu dia. Jadi di sini dia lebih kecil. Kosong. Nah, ya, kosong ini kosong. Kalau sampai ini ya, itu full itu dia. Banyak pun sini itu mau juga ya lu pegang tadi ya lagi bunyi enggak lo di sana udah enggak kalau enggak ada nyenggol ya enggak nyampe ya kalau pengen mana dia pakai mau dia induksi enggak di sini ini modelnya udah gua habis ini lo tempelin di kabel ya kalau tempelin di bodi dua-dua nih satu aja tapi lah dulu mungkin ini dua kilo aja dua kilo oh nanti balikin lagi dua kilo enggak itu lain. Om. Terus, kita belum. Terus. 2 kilo.
Nah, itu juga gitu. Ini. Ah. Iya. Channel body sama naik satu aja. Ya itu sama ini sama itu. Iya sama. Kenal apa? Kenal apa? Sip, harga rapiin. Boleh. Wah, ini tuh PC enggak kata mau. Nah, kita tunggu rumah aja deh. Oke. Deh. Terawih urung balik. Udah, oh. Kenapa kalau kita ambil harus kayak ngaji? Kayak ngaji, Met. Enggak, ah. Bentenan, kesel. Dan gini, ya. Ini nih gua. Ini kurang satu. Ini udah kok. Ini kan. Hah? Kok. Mau kita mau ke tengok nih, Pak. Ye. Kita mau ke Pak. Ngomong, besok jadi kan, Jin? Apa, Jin? Ini? Ini. Padahal anda kok. Lupa itu. Sampai minggu juga diambil. Masa, Jin? Tadi dan gitu. Minta aja. 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 Minta aja.